Kembali gas 3 kg langka di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Di salah satu SPBU kilometer 7 Tanjung Pinang, warga terpaksa harus mengantri sejak pagi untuk mendapatkan gas. Kelangkaan gas 3 kilo ini telah terjadi sejak satu bulan lalu. Pengawas SPBU kilometer 7 mengatakan, untuk gas 3 kilo di pangkalan SPBU kilometer 7 masih stabil, dan Sembiring menambahkan, antrian ini sudah terjadi sebulan lebih. Ada, barang ada stabil, barang kita masih pun stabil kok, tak ada masalah. Tak ada masalah ya? Iya. Berarti ini antrian aja dong? Antrian aja. Antrian pengambilan. Biasanya kan datangnya agak pagi, ini udah berapa hari ini mungkin agak terlambat datangnya ke pangkalan kita lah. Satu pangkalan mungkin yang lagi keliling, karena kan backup yang antar itu kan keliling-keliling tuh berapa pangkalan yang ada. Ini giliran antrian kita nih mungkin agak terlambat. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.